So, jadi setelah gua coba PCR, asli, ceker rendang banget. Terus juga sambelnya pedes banget, cocok banget buat kalian yang suka pedes. So, gua rekomend banget ini PCR buat kalian yang suka ceker sama pedes, mantap. Hai gas 3 kg. Oh, maaf diganti ya karena itu udah dipakai sama Aldo Channel. Berarti saya harus cari yang baru. Hai gas balon. Nah, sekarang saya memakai mobil akan berangkat ke seluruh tempat dan hari ini akan ada launching rumah makan ya, PCR, Partai Ceker Rempah. Jadi nanti di sana akan banyak pengunjung, wartawan dan yang lain-lain karena ini grand opening ya. Mudah-mudahan bisa lancar nanti untuk kedepannya. Jadi untuk kawan-kawan yang di Jakarta silakan datang aja ke Jalan Tebet ya. Pokoknya cari di situlah daerah Tebet Jakarta Selatan. Ada PCR, saya sebagai presidennya di situ. Oke, kita lihat. Kita bakso Malang dulu karena kan kalau kita ke Malang jauh. Nah, sini gua ada Malang ke sini, jadi kita Mas asli mana Mas? Pemalang, Pak. Pemalang dari mana? Pemalang apa Malang? Pemalang. Hah? Pemalang. Pemalang. Udah lama? Ya, lumayan. Lumayan. Kenapa dagang gini bakso? Ya, nyari pengalaman. Nyari pengalaman. Jadi kalau mau nyari pengalaman harus dagang bakso, ya. Hai guys, sekarang saya lagi berada di spion depan dan kita sudah mulai berjalan. Aku nyetir sendiri seperti biasanya karena kalau nyetir berdua itu badminton. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwasanya hari ini saya mau meluncur ke suatu tempat di daerah Tebet ya, nomor 14. Jadi di situ tempat partai saya yaitu Partai Ceker Rempah. Ya, di mana nanti kita akan melayani publik dengan kepedasan dan kenyamanan serta kerenyahan dan keenakan rempah-rempah di dalamnya. Ya. Jadi kalau misalkan yang datang ke situ pasti akan ketagihan ya. Lihat aja nanti keseruannya seperti apa di launching hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena apa? Membuka ini juga saya membuka lapangan pekerjaan ya di skala ekonomi ya. Jadi orang-orang yang punya ayam bisa ngejual cekernya ke saya. Orang-orang yang punya ayam bisa ngejual ususnya dan yang lain-lainnya. Karena tidak hanya ceker, ada usus, ada ati ampela, ada kulit dan yang lain-lain. Nah, di sini uniknya sambalnya itu adalah campuran ya, Sunda dan Bali. Ya. Bali. Pokoknya mau lihat seperti apa nanti kita lihat. Lihat menunya di sini, touch screen. Tuh. Ini ruangan saya. Ini ruangan saya, ruangan presiden. Ini caranya order. Kita mesti nyoblos. Sambal mata, kulit dong. Dia ini kesempatan karena dia ini kan dari kalangan caca yang
kurang sisi ekonominya, jadi mumpung gratis dia datang kemari. Lihat aja mukanya, muka gratisan. Saya cuman di sini yang boleh coblos lebih dari satu. Pakai nasi putih dong. Ayo nyoblos, coba nyoblos. Caranya nih kita lihat, kalau sudah dicoblos kita masuk ke petak bilik suara, kasihin gimana nanti siapa yang keluar. Udah mencoblos, coba. Yang penting kita mengeluarkan suara hati dulu, pengen yang pedas seperti apa. Pedasnya levelnya belum ya? Yang sedang aja, jangan terlalu pedas. Kenapa om? Kenapa? Ini kan udah disiapin garpu. Iya. Maklum ya. Ya orangnya dari kampung banget. Pakai kopon juga. Gak ada. Pedasnya nampol. Pedasnya nampol. Rasanya parpol. Ini paha ini. Goreng mata ya. Mata sambal mata ini. Sambal mata ini. Tapi ini remah rempah. Beda jauh bisa. Pedasnya benar-benar parpol. Nampol. Lain parpol. Ada juga parpolnya. Saya udah pakai bajunya, nanti saya akan berpidato memakai teks karena takut salah ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Semoga teks ini bisa mewakili masyarakat Indonesia untuk mencintai kuliner budaya kita sendiri ya, kuliner bangsa kita sendiri, yaitu rempah-rempah. Dulu rempah-rempah itu diperebutkan oleh bangsa-bangsa asing ya, Portugis, Belanda dan yang lain-lainnya. Tapi sekarang kita harus pertahankan rempah-rempah ini untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dari masyarakat kecil, masyarakat sedang, besar, dan juga anak-anak milenial zaman sekarang. Usikum wa yabitakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan boleh. Termasuk tekstil, Pak. Tekstil. Dan setelah PCR ini juga, saya akan membuka pabrik tekstil. Es, Pak. Kurang es ya? Dan juga pabrik es. Tekstil pakai es, Pak. Kurang es, Pak. Gimana gitu? Ini dari Sule Channel. Ngomong aja kesan-kesannya gimana. Tanggapan awalnya gimana. Kesini ya, kamera. Ya, gak apa-apa. Ini sampai pesen lagi, ini lagi pesen lagi loh. Ini lagi antre. Iya, ini rasanya
Oke lah, seru aja. Gimana? Tiktok aja. Kayak main Tiktok. Makanannya banyak. Iya. Tapi yang disukain apa? Sup. Ceker. Sup. Rempahnya berasa banget. Pedas banget. Pedas ya? Senang pedas. Rempahnya sih yang berasa banget. Saya datang lagi di sini ya. Bentar ya, dari Sule Channel ya. Mau minta kesan-kesannya gimana di sini? Ambil risol. Okay. Ayo ngomong. Gimana? Apa nih? Kesan-kesan gimana? Kesannya gimana di sini nih? Udah ngerasain makanannya belum? Belum. Lagi dateng kan? Oke, sabar ya. Awal-awalnya tau dari mana? Awal-awalnya taunya karena kita di invite sama teman gitu, di invite buat datang ke sini. Terus pas lihat, menarik banget ternyata karena ayam kan ceker gitu, terus konsepnya juga unik, makanya dengan konsep ini ya makanya kita jadi penasaran ya datang lang sini. Nggak tahu tapi ini Kang Sule. Iya. Punya dari situ juga. Iya, tahu dari Instagram juga kan, banyak teman juga promosi juga kan yang masih berkaitan dengan ini. Kalau temennya dari mana? Aku baru tahu dari dia sih, jadi aku baru tahu hari ini juga kalau ada Kang Sule ya kan, baru tahu hari ini. Jadi ya tertarik aja sih nanti rasanya kayak gimana, ntar Bapak kasih. Kalau menunya? Menunya pesan apa? Menunya tadi yang pesan yang paru-paru gitu. Paru? Kalau aku pesan ayam sambal mata sama tahunya. Tahunya? Tahu dari mana nih kalau boleh? Apa nih? Kebetulan bareng juga sama dia kan. Ini juga. Jadi kan sama nih dia kan. Terus sejoli ya. Nah, gitu. Terus pas melihat nyampe sini kan, wah, boleh juga nih tempat ya kan. Unik juga gitu kan. Jadi ya bolehlah buat nanti kalau makan-makan. Kebetulan rumah pun dekat sini kan. Ke sini. Menu yang dimaksud apa? Ceker jelas. Ceker apa? Ceker mata sama ceker. Ceker sambal mata. Nyobain kan, emang doyan juga kan ceker. Selamat makan ya, makasih ya, mohon maaf ganggu ya. So, jadi setelah gua coba PCR, asli, ceker rendang banget. Terus juga sambelnya pedes banget, cocok banget buat kalian yang suka pedes. So, gua rekomen banget ini PCR buat kalian yang suka ceker sama pedes, mantep. Ya, buat teman-teman yang masih di luar, kita persilakan dulu untuk masuk karena acara kita mau mulai. Kita mewakili dari manajemen para ceker rempah, dan saya mewakili sebagai sekjen di sini dan Kang Sule sebagai presiden kita. Mudah-mudahan kedepannya partai ceker rempah bisa akan terus berkembang dan akan. Untuk selanjutnya adalah potong tumpeng, Pak. Potong tumpeng buat Pak Presiden sebagai simbolis secara resmi peresmian dari Partai Ceker Rempah Indonesia kepada Pak Chef kita untuk dipersiapkan. Chef Udin. Berbeda boleh, marah jangan ya. Jadi menunya berbeda-beda di sini, tapi jangan marah ya, karena kita tuh penuh dengan perbedaan. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Amin, selesai. Silakan persiapkan. Pakai mic apa? Biar gak terlalu sepi lah. Ya, kameramen bertepuk tangan susah. Jatuh kameramen. Oke. Oke, selesai. Siap. Luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah dong untuk yang bisa tepuk tangan karena tidak memegang kamera. Ini menu memang awalnya kita adopsi dari beberapa menu yang sudah pernah kita kerjain, tapi memang menu ini asli dari daerah ya, jadi memang kita mengunggulkan rempah-rempah di sini. Jadi untuk diketahui aja bahwa sup rempah ini semua bumbunya itu murni dari rempah-rempah. Awalnya ya, kenapa bikin partai kan orang-orang banyak bisa membuat partai gitu kan. Saya kan nggak bisa bikin partai yang sebesar itu kan, seperti partai wajib apa yang nama aja bikin partai. Akhirnya kenapa ini namanya partai ya, dari situlah akhirnya saya juga pengen
ngerasain menjadi yang punya partai itu gimana nih. Intinya itu aja lah. Bersama Pak Presiden di ruangan Presiden atau Presiden Room, sembari kita persiapan untuk kita perkenalkan chef kita, head chef kita di sini. Saya persilahkan Pak Presiden dengan Pak Sekjen untuk kembali ke Presiden Room. Teman-teman media juga boleh untuk mengabadikan momen ini. Komen, nanti kita akan kembali dan kita juga update dengan